kabar sobat petualangan Oren? Semoga tetap sehat, bersenang hati, dan semangat berpetualang. Gua Ferry dari semesta petualangan Oren. Terima kasih udah mampir ke channel Oren Adventure. Gara-gara pandemi, setahun lebih gua nggak mendaki gunung. Kangen banget bro. Gua duga sobat petualangan Oren juga sama. Iya kan? Kali ini gua dan beberapa sobat petualangan Oren memutuskan untuk menepi dari pandemi dan damaikan hati. Pendakian Gunung Salak 1 via Cimelati. Minggu pagi gua berangkat dari rumah Om Gritna, gua, Om Gritna dan Purba. Sebelum capcus ke base camp Cimelati, gue bertiga jemput Om Ari dulu di Bintaro. Woi, apa kabar? Woi, kemana pakai batu buat? Katanya di bawah. Hah? Gak juga. Woi, apa bro? Mau bobot atau kebot? Ambil. Gue belakangan udah ini, seneng pakai ini. Mau kemana kita Om? Kita mau nyala. Oke, siap. Kita mau jalan-jalan ya. Itu kurang lebih 15 menit sampai pos registrasi. Untuk jalurnya sih cukup jelas, cuman sayang ada beberapa persimpangan yang nggak ada marka gitu, tanda petunjuk buat kita menuju pos registrasi. Sebaiknya sih kedepannya emang harus dibenahin juga gitu, biar nggak kesasar juga, karena ada beberapa jalan memang bisa kesasar lah kalau kita nggak mau nanya gitu. Kalau gue sih tadi nanya. Terus gua registrasi, nggak sulit sih registrasi di sini, cuman buat sebagai kepala rombongannya ditanya, bikin surat pernyataan gitu, terus beberapa rombongan, lokasinya nggak ribet dan enak lah, cukup ini juga, cukup bersahabat para jagawananya. Beban gua lumayan berat nih, udah gitu udah lama nggak naik. Makanya 15 menit tadi. Kayaknya bisa lebih cepat mungkin kalau bukan lebih kosong. Itu dari parkiran ke registrasi. Nah, dari registrasi ke pintu rimba kurang lebih 10 menit. Jalurnya kayak ginilah.
dari registrasi itu. Selamat datang di jalur pendakian Serak 1 Cimati. Ayo kita jalan. Katanya pipanya hilang, nggak tahu hilang kemana. Heran juga kan, ada juga yang pipa bisa hilang. Jadi lebih PR lagi nih, kalau mau camp bawa air dari sini. Makan siang bro, rumah, ini makan siangnya biar kayak orang Jepang juga. Dirty Hands Kitchen, dia bikin pempek onigiri. Oke sobat, tadi kita udah istirahat makan siang. Tadi perjalanan kita dari pintu rimba, selamat datang di pendakian Salak 1 Via Cimelati, kurang lebih 30 menit lah ke titik ini. Katanya sih pos 1 tapi pelang posnya hilang, kalau info dari petugas. Jadi banyak perubahan nih. Literasi yang saya baca ternyata pos 3 ada air, terus ternyata sekarang enggak. Air itu tadi titik yang sebelum pos 1 ini. Kita udah makan siang ya, kurang lebih kita istirahat 1 jam tadi makan siang dengan onigiri. Sekarang rencana kita camp di pos 3. Sekarang kita lanjut dulu nih ke pos 2 karena ini baru pos 1. Kalau estimasi waktu literasi saya baca sih kurang lebih ya 45 sampai 1 jam. Kita coba aja apakah betul itu literasi yang gue baca atau salah ya, kita jalanin aja realitanya, nanti kita update. Oke. Mana nih? Pos 2. 2. 40 menit ternyata. 40 menit. Iya. Ya, titik-titik. Bebannya beda kayaknya. Thank you.
Ferry udah nyampe nih di pos 3, Ferry. Bener ya, jalur lu ya. Pos 2 gua. Lu udah pos 2 belum? Sampai juga pos 3. Kata enggak jauh ya. Cobain nih jalur tim latih dan ngecap di pos 3 ngambil airnya di mari. Air terjunnya itu 3 umpak. Gua cobain dulu deh, aku rasa gimana. Luar biasa. Enak nih bro, bisa mandi-mandi. Pos 3 di bawahnya tadi. Berapa tadi ya? Cuma 10 menit. Iya. Air pasti manis nih, kayak mineral. Ada manis-manis gitu lah. Berarti sendirian dari itu? Sendirian. Masih emang lebos itu sendirian? Lama-lamaan jalurnya makin rimbun. Terus pohon tumbang, ranting. Ada satu pohon, nggak gede sih segini gitu ya. Melintang gitu kan. Terus kita agak sekitar senunduk gitu. Nah, terus gue pegangan sama pohonnya. Gue pegangan sama pohonnya, pohonnya malah rubuh jadi. Jadi gue yang harus malah kagak dindin gue gitu. Jadi gue harus apa terangkak lebih jongkok lebih ini lagi. Ya pokoknya sadar-sadar karena mentok sungai. Karena kan nggak jalurnya nggak mungkin mentok sungai. Gitu. Iya. Terus gue pikir gini, wah ini nggak mungkin nih masuk jalan lewat sungai. Kayaknya sih nggak mungkin taman nasionalnya masa buat jalur ke lewat sungai tanpa ada plang pinggir. Udah gue sempet nungguin tuh, hitungin dulu deh 5 menit, tapi ini kayaknya gue udah feeling nih udah ini salah jalur nih, udah salah jalur nih ini. Tapi ya itu hebat ya kalau kata saya ya, kalau orang pernah latihan di ini it's okay ya, maksudnya dia sadar tuh kalau masuk tuh jalur tuh lama-lama hilang dari tapaknya, banyak hilang makin ke sana makin hilang. Memang rata-rata kalau jalur yang orang sering kesesat, rata-rata masuk ke sungai. Oh ya? Iya, karena kan sungai itu di samping manusia yang perlu, hewan pun sama. Jadi kelihatan kayak ada jalur. Iya. Tapi semu. Semu. Oh. Hewan sama. Makanya sungai itu sebenarnya kenapa lo di gunung yang terlalu ini, camp itu jangan terlalu dekat juga dengan apalagi arah sungai. Arah sungai itu lebih... Ini takutnya lintasan hewan, dia mau minum. Pasti kan larinya memang ke titik air itu tadi. Masa kan masuk sungai. Untungnya enggak diterusin ya, Maria. Kalau dilah terusin lewat nyebrang sungai, enggak tahu masuknya ke mana. Pas gua nelpon itu lu udah. Udah, gua udah ke jalur. Gua udah. Terus lu langsung ngeluarin priwitan tuh. Setelah 5 menit. Sebelumnya sebelum lu telepon tuh gua udah priwit-priwit tuh. Padahal pas lu udah telepon, berarti oke. Okay, itu berarti confirm. Kalau gue salah jalur. Oh iya iya. Oh berarti pada ada balasan itu udah confirm lah. Tapi lu lega dong gue nelfon. Lega. Gue pikir lega nih. Sekarang tinggal cari jalan yang benar aja. Pas di pertigaan itu gue pikir, ya ampun nih ada pelangnya Gunung Salak, Puncak Salak satu. Tapi
kalau buat jalur hewan enggak, itu emang jalur dibuat jalur buat emang orang yang mau ke sungai. Iya, ngambil air, ke pulau ngambil air. Kalau jalur hewan tuh biasanya atasnya gitu, tapi bawahnya kosong, bolong. Karena kan dia enggak tinggi hewan. Besok ditutup kali kalau telos itu. Hah? Kasih ini palang. Kayaknya udah ada deh. Udah ada ya. Kayaknya udah ada, cuman enggak sadar aja kayaknya. Ada. Masih? Enggak ada palang. Gak karena ada. Saya lihat tadi kan di beberapa jalur kata saya ke kanan di palang, ke kanan di palang. Oh iya, ada palangnya kayaknya. Ada palangnya, cuman di bawah memang enggak terlalu kelihatan. Ya, itu tadi yang kalau misalkan obrolan Om Coco kesalang katanya buat latihan gitu. Ya benar, berlatih. Berlatih. Nyasar terus berlatih, sadar lagi. Berlatih beban. Berlatih beban. Rasa banget udah mau naik gunung nih. Udah gitu habis sarapan pagi, sarapan lagi treknya, hidung bisa kena dengkul, luar biasa memang. Salah satu biasi mati, mantap. Ayo lanjut. Treknya kita tadi start dari ketinggian 1222 meter di atas permukaan laut, kurang 1000 meter lagi sih sampai puncak Salak Satu kurang lebih. Ini setelah jalan setengah jam lumayan lah, 100 mdpl berarti kita kurang 900 mdpl lagi. Treknya luar biasa, jangan lupa dicoba. Oke sobat. Tunjukkan Om, jangan ragu. 2 jam? 2 jam ya? 1,5 jam? Sejam 5 menit. Saya sejam 30. Iya. Yeah. Sejam berapa Om? 5 menit. Sejam 5 menit, mantap. Gua tahu. That's why. Weh. Ketinggiannya bro, 1,589. 1,601. Oh. 1,611. Berarti kurang, kita kurang berapa lagi? Ini mah kayaknya sebelum jam 10 insya Allah. 600 mdpl lagi. Berarti kita jalan tadi cuma 400. 400 ada yang 2 jam. Ini paling jos. Ada yang 2 jam,
ada yang sejam 5 menit. Gua sendiri sejam setengah kurang lah. Kurangnya berapa enggak tahu lah. Gua lihat ketinggian aja fokus. Oke. Tapi kalau yang ini duluan ya. Ini berapa jam berapa? Jam berapa tadi ya? 11 kurang 10. Oh, luar biasa. Berarti kita beda ya? Beda-beda. Internary buat saya mau ngulit aja. Internary-nya tetap aja makanan harus nunggu dia. Secara internary pas. Cuman itu internary-nya grade lah. Iya, kan Bu, khusus itu emang buat bukan buat expertise gitu. Oke. Salam adventure. Bro, sarapan lu, Bro. Sarapannya ini
kenalin sepatu. Oh, sepatunya jebol. Sepatu siapa nih? Sepatunya Om Gritna jebol nih. Wah, gimana caranya bertahan lah sampai ke puncak. Woi, tinggal sambil attack-nya lagi. Wah, ini dia. Korban salak satu, Yaci Melati. Padahal sepatunya edan bro, tapi jebol. Di Gunung Tropis mah jebol. She's waiting.